Ketua PAHU Palangkaraya. Baik, kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Kalteng Putra dan PSM Makassar. Mari kita berikan kesempatan untuk berfoto, sesi foto untuk bergantian. Ya, bergantian Kalteng Putra dulu. Oke, pindah ke PSM Makassar. Ya, berakhir sudah pertandingan 45 menit babak yang kedua. Kita harus mengukir keunggulan tim tamu PSM Makassar dengan skor 2-1. Kita berikan aplaus untuk kita semua yang dengan persiapan yang saat ini Kalteng Putra masih bisa memberikan perlawanan seru di pertandingan saat ini dalam gelaran leg pertama turnamen Pratiknya Piala Indonesia 2019. Gol Kalteng Putra kali ini kali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran beserta Ibu dan seluruh jajaran yang sudah hadir di Stadion Utama Palangkaraya. Terima kasih juga kepada CEO Kalteng Putra, Haji Agus Tiar Sabran yang sudah hadir di Stadion Utama Palangkaraya. Dan untuk diketahui bahwa akhir bulan ini Stadion Utama akan kembali dilakukan rehabilitasi rumput stadion dan juga lampu stadion Tua PAHU Palangkaraya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton. Mohon dukungan dan doanya. Kalteng Putra terus akan melakukan persiapan untuk menghadapi Liga 1 2019 pada bulan Mei yang akan datang. YouTube terus. Hey,
A first goal there, eh? Willy. No. That's our support. No. Sam red. No. They use red. They use red. No. No. Even they use red. I think because red. No. No. That's perfect. Jauh-jauh dari Makassar yang hadir dan keluarga besar kakak-kakak SS kita saat ini bersatu-padu memberikan dukungan, memberikan Thank you.